cek, cek, cek. Satu, 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 satu. Masuk. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Fainas daqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral maram hadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin kulla bid dalalah Hadirin sekalian yang kami muliakan alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab tarjimat tarhib sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundiri Rahimahullah. Kitab ini seperti namanya adalah kitab tergib, kitab yang berisi dorongan dan motivasi. Demikian pula di dalamnya ada terhib, ada ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan agar jiwa yang lalai kembali sadar, kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab yang kedua, yaitu bab At-Tarhibu Minar Ria, Peringatan dari bahaya Ria. Ria seperti yang telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya dia adalah perbuatan seorang hamba atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Karena mencari perhatian manusia, mencari pujian manusia, jadi seseorang beribadah karena ingin diperhatikan, ingin dilihat oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, maka ini yang dimaksud dengan ria. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kali ini insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan hadis yang ke-11 dalam bab atau hadis yang ke-32 kalau kita runut dari awal kitab kata al mundiri rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang ke-32 ini wa Mahmud ibn Labidin dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa taala ridho kepada beliau Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna akhwa fa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kalau mereka yakni para sahabat berkata dan bertanya, Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala riya'u kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riya' Dia adalah riya' Yaqulullahu <coughs> an-sawajalla Allah an-sawajalla berfirman Ini namanya hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaqulullahu an-sawajalla Iza jasad nasa bi'a'malihim. Allah Azza berfirman ketika Allah memberikan balasan kepada manusia. Bi'a'malihim terhadap amalan-amalan mereka. Iza habu. Pergilah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ladhina kuntum tura'una dunia. Kepada orang-orang yang kalian pamer kepadanya ketika di dunia ya kalian berbuat ria kepadanya ketika di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jasaan. Kemudian perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ada pahala yang kalian dapatkan. Rawahu Ahmadu hadis ini diruatkan oleh Al Imam Ahmad. Bisna din jayidin dengan sanat yang jayid. Sanat yang jayid, artinya sanat yang baik. Mungkin hadithnya sahih, mungkin pula hasan. Kata jayid, ini adalah lafat yang umum, mencakup hadith yang sahih dan juga hadith yang hasan. Taib. Wa ibn wal dan juga hadis ini diruatkan oleh Nabi, dunia, dan Al-Bayhaqi dalam kitabnya suhud wa gairihi, dan juga selainnya, artinya di kitab-kitab yang lain. Taib. hadis ini sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji, akan kita bahas pada majelis kali ini, taala hadis yang ke-32 dalam bab tarhibu minaria bab tentang ancaman dari bahaya ria peringatan dari bahaya ria seperti biasanya metode yang kita gunakan ketika membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab targi buat tarhib ini setelah kita bacakan lafadznya kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini untuk kita jelaskan lebih terperinci lagi insya Allah Ta'ala. Yang pertama kita akan jelaskan biografi singkat bagi sahabat ini. Sahabat yang meriatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah. Berikan penjelasan supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang meriatkan hadis ini dari kalangan ulama hadis. Dan yang terakhir kita akan nukilkan beberapa buah faidah dari ulama kita. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullah ta'ala wa'an Mahmud ibn Labidin dari sahabat Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid ini merupakan salah seorang di antara sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjamahnya beliau, biografinya beliau telah kita jelaskan secara panjang lebar pada majelis yang lalu. Oleh karena itu tidak perlu kita ulangi dan kita langsung saja ke lafat hadis ini. Kata sahabat Mahmud bin Labid. Radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ma akhwafu alaikum asgaru. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asgaru. Adalah syirik kecil. Jadi ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita jelaskan pada majelis yang lalu, jamaah sekalian, tentang hikmah kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, karena Nabi SAW mengkhawatirkan syirik kecil ini terjadi pada para sahabatnya. Karena syirik kecil ini, jamaah sekalian, yaitu Ria, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti, atau dijelaskan ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Ria ini merupakan dosa yang sangat berbahaya. Jamaah sekalian, <tuh> hampir setiap orang yang beriman, ya akan dihinggapi oleh penyakit ini. Apakah dia adalah seorang yang berilmu, ataukah selain orang yang berilmu? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Semuanya, ya. Mungkin saja terkena atau terserang penyakit ria ini, <tuh> ya. Apakah dia adalah seorang yang dermawan, ataukah dia seorang mujahid? Apakah dia adalah seorang kura, ya, ahli Quran? Apakah dia seorang yang, ya, berpuasa, ataukah dia seorang yang bersedekah, misalnya? atau amalan-amalan apa saja jamaah sekalian besar kemungkinan seseorang terkena penyakit ria ini jamaah sekalian oleh karena itu Nabi SAW sangat mengkhawatirkan hal ini menimpa para sahabatnya dan kita lihat di dalam hadis ini jamaah sekalian siapa yang diajak berbicara oleh Nabi SAW? para sahabatnya manusia-manusia yang terbaik seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabat yang lain jemaah sekalian, Nabi SAW mengucapkan kalimat ini kepada generasi yang terbaik. Apalagi kita ini jemaah sekalian, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan ria ini yang merupakan syirik kecil, wajib kita mempelajari tauhid supaya kita selamat dari kesyirikan dengan dua jenisnya syirik akbar ataupun syirik kecil. Hanya yang sekalian yang kami muliakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada para sahabatnya bahwa di sana ada dosa yang sangat mengerikan dan mungkin akan menimpa setiap orang di antara para sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya segera kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mereka katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wama ya Rasulullahi apakah siri kecil itu wahai Rasulullah perhatikan ya para sahabat itu semangat dalam belajar ada sesuatu yang samar bagi mereka jamaah sekalian mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Wa masyirkul ya Rasulullah. Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Kala ariya'u. Kata Nabi SAW dia adalah ria. Ria ini merupakan Salah satu jenis di antara jenis-jenis syirik kecil jemaah sekalian. Di mana seorang hamba ketika dia beribadah selain dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia juga mencari ridhonya manusia. Mencari pujian manusia, mencari perhatian manusia. Oleh karena itu dia diperumpamakan seperti orang yang orang yang ngapanya beribadah kepada kepada dua sembahan. Ya hanya saja orang yang berbuat riak jemaah sekalian tidak bersujud misalnya kepada selain Allah Subhanahu taala. Tapi dari sisi erodah, dari sisi tujuan dan keinginan jemaah sekalian, dari sisi niatnya seperti atau mirip dengan orang-orang yang musyrikin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia digolongkan ke dalam syirik, akan tetapi dia adalah syirik kecil. Dan syirik kecil jemaah sekalian, seperti ria, ini akan menghancurkan pahala ibadah yang kita kerjakan jemaah ya sekalian. Khusus ibadah yang kita tunaikan, itu hancur pahalanya. Tapi kalau dia adalah syirik akbar jemaah sekalian, dia melakukan kesyirikan ya, syirik akbar misalnya selain dia, misalnya ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah, maka semua ibadah yang dia kerjakan, ya itu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua pahalanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu jamaah sekalian di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan peringatan-peringatan yang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita jangan terjatuh dalam dua jenis kesyirikan ini. Alangkah ruginya kita jemaah sekalian, kita capek beribadah, kemudian tidak ada yang kita dapatkan di akhirat kecuali penyesalan bahkan jamaah sekalian neraka jahanam. Hari ini sekalian yang kami muliakan, jadi kata Nabi SAW, ketika ditanya tentang syirik kecil itu adalah Arya. kata Nabi SAW, Arya Dia adalah Arya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia secara bebas ya, Ria itu artinya pamer. Jadi dia pamer ibadahnya. Ah, ini tidak boleh kita pamer ya. Dan ini merupakan musibah jemaah sekalian ya. Di masa kita ini adanya media yang ada ya. Dan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Terkadang kita tidak sadar kalau kita jatuh dalam jatuh dalam syirik kecil ini, yang niria ini. Ya. Kalau di zamannya Nabi SAW, aplikasi-aplikasi seperti Facebook dan yang lainnya ini tidak ada jemaah sekalian. Tapi Nabi SAW tetap mengkhawatirkan hal itu. Bagaimana kira-kira di zaman kita ini? Pintu tapannya pintu untuk masuk ke dalam ria ini sangat terbuka lebar jemaah sekalian. Ya. Pintu ria ini jemaah sekalian terbuka dengan selebar lebarnya. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian kita di masa ini penting untuk lebih waspada lagi, lebih takut lagi terhadap Sirik kecil yang bernama Ria ini, jamaah sekalian, karena boleh jadi kita akan jatuh tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, jamaah sekalian, tapi karena hawa nafsu kita lebih besar, kita ingin terkenal, kita ingin viral. Misalnya, ini bahaya yang mengancam setiap orang di antara kita, jamaah sekalian. Jadi, kata Nabi SAW, dosa kecil itu adalah Ria. Ya, lalu Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang nasib orang yang berbuat riak ketika di dunia. Allah SAW berfirman, "Ketika memberikan balasan kepada manusia terhadap amalan-amalan mereka, 'Eh, pergilah, kalian.'" Kepada orang-orang yang kalian berbuat riak terhadap mereka ketika di dunia, pergi ke sana, jadi diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh pergi mencari perlindungan, mencari pertolongan kepada manusia-manusia yang dahulu dijadikan tempat berbuat riak di hadapan mereka. Fanduru hal tajiduna indahum jasaan. Perhatikanlah. Apakah kalian mendapati di sisi mereka balasan? Artinya tidak ada balasan yang mereka dapatkan. Ini uslub di dalam bahasa Arab. Namanya istibham ingkari. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Jadi Allah subhanahu subhan wa ta'ala ber bertanya, apakah kalian mendapati Menjumpai di sisi orang-orang ini yang kalian cari perhatiannya, cari pujiannya, kalian dapati di sisi mereka balasan, ada pahala, ada pertolongan yang mereka berikan kepada kalian. Artinya jemaah kalian tidak ada. Ya, ini namanya Steve Ham ingkari. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Oleh karena itu jawabannya pasti tidak pasti pengingkaran ya. Ini banyak di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnahnya Nabi SAW, bentuk istifham ingkari. Misalnya Allah Subhanahu taala berfirman, "A ilahun ma Allah?" Apakah ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu taala? Jawabannya apa? Tidak ada sembahan yang hak. Melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Hari sekalian yang kami muliakan hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad pada jilid 39 halaman 39 dengan nomor hadis 23.630 kemudian Al Baihaki dalam kitabnya Shu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6412 al bagawi dalam kitabnya sarhusunnah Sunnah pada nomor hadis 4135 dan yang terakhir Ismail bin Ja'far Al-Ansari dalam kitabnya yang berjudul al ahadith pada nomor hadis yang ke-384 dan hadis ini jemaah sekalian disohikan oleh Syekh Al-Albani ta'ala di dalam kitabnya Sohih Targib. <tuh> Hadirin sekalian yang kami muliakan, dari hadis ini ada beberapa buah faidah yang bisa kita petik darinya. Yang pertama kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Syekh Soleh bin Abdillah Al-Fauzan Bin al kata beliau ketika memetik faidah dari hadis ini <coughs> di dalam kitabnya yang berjudul I'anatul Mustafid I'anatul Mustafid pada jilid 1 halaman 97 kata beliau rahimahullahu ta'ala fahadhal hadis hadith ini kata beliau Ya dulu awalan menunjukkan pertama alal khawfi minas Menunjukkan tentang kekhawatiran terhadap syirik. Kekhawatiran terhadap syirik. Jadi Nabi SAW khawatir terhadap dosa syirik ini jamaah sekalian. Oleh karena itu kita yang di bawahnya Rasulullah SAW mestinya lebih khawatir terhadap kesyirikan ini. Khawatir jangan sampai terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Ini kita khawatirkan yang pada umat kita. Oleh karena hadis hadis yang seperti ini zaman sekalian, sangat penting kita sampaikan ke tengah umat melalui Kajian-kajian yang seperti ini supaya kita senantiasa waspada dan khawatir terhadap dosa ria, ya, yang merupakan syirik kecil. Dan perlu kita ketahui, jamaah sekalian, bahwasanya dosa kesyirikan ini, apakah syirik besar atau syirik kecil, jamaah sekalian, adalah dosa yang sangat menakutkan. Kenapa, jamaah sekalian, karena dia akan menghapuskan amalan-amalan kita. Ya, menghapuskan apa? Amalan-amalan kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjebloskan kita ke dalam neraka. Ini sudah kita terangkan pada hadis yang pertama dalam bab ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan yang pertama kali akan diselesaikan urusannya pada hari kiamat. Dan pertama kali dinyalakan baginya api neraka adalah golongan mujahid. Orang yang pergi berjihad. Orang yang pergi belajar agama. Lalu dia ajar karena setelah dia belajar. Kemudian yang ketiga orang kaya yang bersedekah. Ketiga golongan ini jemaah sekalian jatuh dalam dosa ria. Mereka ya berjihad karena ingin dikatakan oleh orang sebagai pemberani pergi belajar agama karena ingin dikatakan sebagai ulama sebagai kiai sebagai ustad ya kemudian orang yang ketiga jamaah sekalian bersedekah karena ingin dikatakan jawad sebagai orang yang dermawan ya dia kasih makan orang sepuluh ribu mangkok contoh di Pantai Losari ya, Masya Allah. Semua orang lihat. Semua orang ngacungkan jempol, Masya Allah. Apalagi kalau sudah makan contohnya. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita khawatirkan, jemaah sekalian. Kadang kita tidak sadari, kita jatuh di dalamnya. Kita mengira hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal itu adalah dosa riak, jemaah sekalian. Hadirin sekalian yang kami melihatkan, kemudian faidah yang kedua kata beliau, Fanian yang kedua an ria bahwa ria itu adalah kesyirikan bahwa ria itu adalah kesyirikan wa ma'nahu kama dzakarna dan maknanya sebagaimana yang kami sebutkan ayuhibbal insanu ayyarahu nas ala taati yaitu seseorang senang jika manusia melihatnya di atas ketaatan fayus nu alaihi biha sehingga manusia pun memberikan pujian kepadanya dengan sebab ketaatan tersebut ya jadi dia senang kalau dia dilihat orang semangat ya nanti dia semangat kalau banyak orang Nanti dia semangat kalau dia apanya dilihat orang. Kalau tidak ada orang yang lihat, nah itu biasanya dia malas-malas. Ini tanda ria. ya tanda ria yang harus kita waspadai. Karena itu seorang yang ikhlas dalam ibadahnya, dia tidak akan terpengaruh apakah ada orang yang lihat atau tidak. Karena memang bukan perhatian manusia yang dia cari. Yang dia cari jamaah sekalian adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lihat atau tidak bukan masalah bagi dia. Ya. Bukan masalah bagi dia. Baik. Kemudian wasalisan faedah yang ketiga kata beliau an ria'a khafiyun la ya'lamuhun Bahwa ria itu adalah syirik yang samar ya syirik yang samar. La ya'lamuhunna su manusia tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada orang yang tahu kecuali si pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ini adalah urusan niat. Apa niatnya dia ibadah supaya dilihat orang. Ya. karena itu jemaah sekalian terkadang ada dua orang yang datang ke masjid yang satunya dapat pahala, yang satunya tidak. Kenapa? Karena kembali kepada urusan niat yang khafi, yang tersembunyi jamaah sekalian. Yang tidak terlihat. Wa innama wa innama Allahu ala ya'lamu. Hanyalah jalla wa ala ya Allah jalla wa ala yang mengetahuinya. Li'annahu fil qulubi karena riya ini terdapat di dalam hati. Ria ini terdapat dalam hati, karena ada kaitannya dengan niat, ya, ada kaitannya dengan tujuan, ya. Oleh karena itu, ada di antara ulama yang menamai dengan sirkul iradah, kesyirikan dalam iradah, keinginan manusia, ya, apa tujuannya dia belajar, apa tujuannya dia sholat, apa tujuannya dia pergi berjihad, apa tujuannya dia bersedekah. Kalau kita lihat lahirannya sama-sama dengan orang yang ikhlas. Tidak ada bedanya. Bahkan kelihatan orang yang ria ini seakan-akan dia yang paling ikhlas. Dia yang paling baik. Ya. Apalagi kalau banyak misalnya sumbangannya ya. Wah, kelihatan wah oh, ini orang paling anu ini, ya. Apalagi ada orang kasih komentar ya. Ah, ini orang paling ikhlas ini. Ya, Andaikan dia tidak kelas katanya pasti dia tidak akan bersedekah ya belum tentu ya ada kalanya orang yang banyak bersedekah ya justru dia semakin enak di situ semakin manis rasanya ya karena itu yang disenangi oleh jiwa manusia Taib ini sekalian yang kami muliakan kemudian Faidah yang berikutnya, kita nukilkan dari Syekh Soal al Fauzan tapi dari kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Mulakhas Fi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas Fi Kitab Tauhid. Pada halaman 46, kata beliau, Ma yustafadu minal hadithi. Sesuatu yang bisa diambil faidahnya dari hadis ini, kata beliau, Anahu sallallahu alaihi wasallam takhawafa min al-wuku'i min wuku'ihi fi salihin al Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat khawatir terjadinya riya pada orang-orang soleh yang sempurna. yakni para sahabat. Faman dunahum mimba bi aula lalu orang yang ada di bawahnya lebih utama lalu orang yang ada di bawahnya lebih utama jadi kalau Nabi SAW sangat khawatir kepada para sahabat menimpa parnya mereka tertimpa oleh syirik kecil yang bernama Ria ini bagaimana kira-kira dengan orang yang ada di bawahnya para sahabat tentunya lebih mengkhawatirkan lagi jemaah sekalian ya apalagi di zaman kita ini semakin jauh dari zaman kenabian manusia semakin jauh dari bimbingannya nabi SAW. alaihi wasallam lalu dunia lebih besar di hati mereka daripada akhirat ini semakin membuat ya besar kemungkinan banyak di antara kita ini yang terjatuh di dalam dosa ria. Apalagi di zaman kita ini banyak orang-orang ya beralasan ya alasannya katanya dokumentasi. Paham ya? Tolong katanya nanti di shooting ya. Kalau dibagi-bagikan makanannya, dibagi-bagikan uangnya. Ya, kalau khawatir Anda saja yang langsung bagikan ya, iya, ini kan kadang ya, ada orang minta dokumentasikan misalnya, iya, dan dia minta sampaikan juga dalam dokumentasinya, ya, nama penyumbangnya adalah Fulan, iya, mungkin karena dia dibisiki lagi oleh setan, ya, suruh sebut nama di situ, nanti ada orang lain, ya, yang menyumbang baru yang didokumentasikan sumbangannya orang bukan sumbanganmu. Besar kekhawatirannya, sementara kekhawatirannya terhadap kesyirikan tidak besar. Lebih besar kekhawatirannya terhadap sedekah yang dia berikan kepada manusia. Perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa apa yang kita sedekahkan, apalagi kepada orang yang telah kita percaya, kita amanahi, ya, kalau sudah sampai di tangan mereka jemaah sekalian, pahala kita sudah tercatat. Sudah dicatat atau tidak, dikomentasikan atau tidak jemaah sekalian itu sudah dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu saya ingatkan ya, supaya kita jangan terlalu apanya, formal ya. Ketika bersedekah, kita harus berhati-hati, jangan sampai dosa ria ini <tuh> menimpa diri kita jemaah sekalian dari arah yang tidak kita sadari ya seperti misalnya dari arah dokumentasi tadi ini ya akhirnya semua orang tahu bahwasanya menyumbang adalah kita ya ini faidah yang ketiga ya atau yang keempat ya taib kemudian faidah yang berikutnya masih dari syekh Shalih al fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid pada halaman 46 kata beliau <coughs> Siddatu syafaqat sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang sangat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa hirsuhu ala hidayatihim serta semangatnya beliau dalam memberikan hidayah yang memberikan petunjuk kepada mereka, dan memberikan nasihat kepada mereka. Ini salah satu diantara petunjuk dan nasihat dari Nabi SAW kepada para sahabatnya, karena hakikat kesyirikan ini, syirik kecil ini, Mungkin ada saja di antara para sahabatnya yang tidak mengetahuinya bahwasanya itu adalah syirik kecil, maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita lakukan juga dalam pendidikan kita terhadap anak kita, istri kita. Kadang, Kadang ada sebagian di antara kita kalau pergi pengantin misalnya kalau tidak tulis nama bagaimana ya? Iya. Yeah. Itu biasa ada seperti itu. Tulis nama tak di situ. Nanti orang tidak tahu kalau kita menyumbang. Tapi buat apa kita kasih tahu orang? Nah, ini juga ada semacam ya kekeliruan di tengah masyarakat kita. Kalau ada pernikahan, ya nah itu mereka catat nama di situ tanpa merasa takut terhadap ria. Ya, kita menyumbang ya bukan untuk dicatat ya. Sampai ada yang pernah saya dengar, orang awam katanya, ya saya tanya kenapa sih harus dicatat ini? Kan dia habis adakan acara pengantin. Saya tanya kenapa harus dicatat? Katanya nanti kalau saya pergi acaranya, saya mau juga bayar seperti apa yang dia kasih saya. Salah Subhanallah. Jadi kalau begitu orang pergi menyumbang, berarti meletakkan utang ke orang. Padahal kita ini bersedekah bukan sebagai utang orang mau kasih kita atau tidak, setelah itu kita bukan urusan kita itu. Bukan tujuan kita yang seperti itu. Ini kesalahan ya. Sampai repot-repot harus menulis ya. Berlembar-lembar. Saya lihat, saya juga heran. Apa ini yang mereka catat ya? Ternyata tujuannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menyumbang misalnya 100 ribu, dia, dia bayar nanti 100 ribu. Saya bilang bagaimana kira-kira kalau ada orang menyumbang 1 juta. Ada yang menyumbang lima juta ke pengantinnya anak kita, kira-kira harus dibayar. Dia katakan ya itu dia katanya susahnya juga itu. Siapa yang bikin susah dia sendiri yang bikin susah dirinya. Inilah kalau orang tidak mengerti agama jatuh ke dalam pelanggaran yang seperti ini akhirnya memberatkan dirinya sendiri. Ini juga perlu saya ingatkan ya kepada Ikhwah ya. Kita ketika ingin bersedekah membantu saudara kita, ketika mereka walima kita berikan amplop misalnya ada uangnya di dalamnya, tidak mesti kita catat nama kita di situ. Kalau perlu kita cabut ya stikernya itu yang ada nama kita di situ. Karena kita ingin bantu saudara kita. Ya. Tidak perlu kita diingat orang. Tidak perlu nama kita dicatat. Berapa kita sumbang misalnya. Tidak perlu seperti ini. Ya. Yang kita perlukan ya mas kalian adalah catatan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Ya. Baik. Hari ini sekalian yang kami muliakan. Kemudian faidah yang berikutnya masih dari Syekh al Fauzan Kata beliau adna syirka yang kosimu ila akbar wa asgaro. Ini file yang berikutnya. Bahwa kesirikan itu terbagi menjadi syirik akbar, yakni sirik besar, wa dan sirik kecil. Fal akbar, dosa apa syirik besar ini adalah wa billahi, yaitu seseorang menyamakan Selain Allah subhanahu wa ta'ala, billahi dengan Allah. Ima huwa min khasaisillahi dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Maksudnya di sini adalah ibadah. Ya adalah ibadah. Karena ini adalah kekhususannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang berhak untuk diibadahi. Haram hukumnya kita beribadah kepada selain Allah. Termasuk juga khususiahnya Allah, kekhususan Allah di sini adalah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya Allah. Sifatnya Allah sebagai Rabb. Misalnya mencipta, tidak boleh kita meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, memberi rezeki, tidak boleh kita meyakini orang yang ada di kuburan bisa memberikan rezeki kepada kita misalnya. Tidak boleh. Ya. Menghidupkan, mematikan. Tidak boleh kita meyakini ada makhluk yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Kemudian nafadinya mengatur alam semesta ini. Tidak boleh seorang muslim meyakini ada manusia, ada wali-wali, ada orang soleh, atau ada nabi, atau ada malaikat yang mengatur alam semesta ini tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf yang meyakini ada wali-wali yang mengatur alam semesta ini. Katanya dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mereka gelari dengan wali Gauth, wali tertinggi. Di bawahnya ada wali autad. Ya jumlahnya sekitar ada katanya 40. Kemudian wali nujabah sekitar ya sekitar tidak salah 300 orang. Ya ini keyakinan kufur jamaah sekalian. Siapa yang meyakini seperti ini dia bisa keluar dari Islam. Karena meyakini adanya kekhususan pada makhluk yang tidak dimiliki oleh makhluk yang memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Ini yang harus kita pahami jamaah sekalian ya. Baik. Jadi syirik akbar ini ya adalah seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan <tuh> makhluknya. Dalam perkara apa jamaah sekalian? Dalam perkara ya kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah dan sifat-sifat rububiyah. Dan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalau dikatakan syirik biasanya larinya ke syirik ibadah. Syirik akbar maksudnya syirik dalam ibadah. Bukan dalam syirik rububiyah. Ya, karena syirik rububiyah ini adalah kesyirikan yang sudah dimaklumi oleh bangsa Arab. Tapi ada juga ulama menyatakan kedua-duanya masuk, ya. Maka syirik dalam hal uluhiyah ibadah ataukah dalam hal rububiyah yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Wallahu taala Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan wal asgaru ma ma Sedangkan syirik kecil ini adalah apa yang datang dalam nas-nas yakni dalam hadis hadis yang beliau bawakan ya termasuk hadis ini annahu syirkun bahwa dia adalah kesyirikan wa lam yasil ila haddil akbari dan dia tidak sampai kepada batasan syirik akbar ya wal farqu bainahuma sedangkan perbedaan antara kedua syirik ini syirik akbar dengan syirik kecil yang pertama kata beliau ya annal yuhbitu jami'al a'mali. Bahwa sirik besar menghancurkan seluruh amalan-amalan. Ya, menghancurkan seluruh amalan-amalan. Wal -amalan. alladhi Sedangkan sirik kecil menghancurkan amalan yang diiringi oleh ria, yang dimasuki oleh ria. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, annal akbar sahibahu finar, Bahwa sirik akbar mengakalkan pelakunya di dalam neraka. Wal asgaru la yujibul khuluda Sedangkan sirik asgar kecil tidaklah menyebabkan kekekalan di dalam neraka. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, annal akbaro yang anil millah. Bahwa sirik besar memindahkan seseorang dari agama, mengeluarkan seseorang dari agama. Wal la yang anil millah. Sedangkan sirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari dari agama. Taib. Karena waktu adhan sudah masuk, maka kita adhani dulu. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya pembahasan. Baik, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kita berpindah ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33. Kata Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala, Wa'an Nabi Sa'idin Ibni Abi Fadalata dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Wa'kana minas sahabati Beliau ini termasuk di antara sahabat, yakni sahabatnya Rasulullah Sallallahu Wasallam. beliau katakan semia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya kulu beliau bersabda, ida jama'allahu Allahul wal akhirina, liau mil kiamah. Apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, artinya manusia dari awal sampai akhir, liau mil pada hari kiamat, liau la raibafi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, nada munadin, maka memanggillah orang yang memanggil, Man kana fi amalihi lillahi ahadan. Barang siapa yang berbuat kesirikan di dalam amalannya lillah kepada Allah. Ya. Dengan seorang pun sawabahu min indih. Maka hendaknya dia mencari pahalanya dari sisi orang itu, fa inna allaha agna syuraka'a an syirki karena sesungguhnya Allah adalah sekutu yang paling kaya dari kesyirikan artinya paling tidak butuh terhadap apapunnya kesyirikan Rawahu Tirmidhi wa ini diruatkan oleh Tirmidhi di dalam sunannya tafsir dalam kitab tafsir yakni min Jami'i dari jami'nya jami'u tirmidhi yang kita kenal dengan sunan tirmidhi wabnu majah dan juga hadis ini diruatkan oleh ibnu majah yakni dalam sunannya nanti kita akan sebutkan wabnu hibbana fi sahihi ibnu hibban juga dalam sahihnya wal bayhaqiyu dan juga al bayhaqi taib nanti kita akan sebutkan semua insyaallah ta'ala taib ini lafad hadith yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Hadith yang ke-33 dari sahabat Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu Baik. Seperti biasanya, setelah kita bacakan lafad hadithnya, maka kita kembali ke awal dari lafad hadith ini. Untuk kita jelaskan lebih mendalam lagi insyaAllah ta'ala. Pertama kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam hal ini adalah sahabat Abu Said bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, berikan penjelasan supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dari sabdanya ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja meriatkan hadis ini. Dan yang terakhir kita akan nukilkan sejumlah faidah insyaallah taala. Dari kalamnya para ulama kita, hari ini sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata beliau, "Ketika membawakan hadis yang ke-33 ini, 'Wan Wa Abi Saidin ibni Abi Fadwalata dari sahabat Abu Said bin Abi Fadwalah.' Ini sahabatnya Rasulullah SAW, karmina sahabah. Beliau termasuk di antara sahabatnya Rasulullah." Alaihi Wasallam. Sahabat ini tidak disebutkan nama aslinya beliau, tapi beliau ini dan bapaknya terkenal dengan kunyahnya. Ya terkenal dengan kunyahnya. Ya beliau terkenal dengan Abu Sa'id. Hanya saja ketika kami kembali ke kitab-kitab rawi hadis seperti ke kitab Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh Al hafidh Al Misri rahimahullah beliau sebutkan di sana pada jilid 33 halaman 342 bahwa kunianya adalah Abu Sa'ad. Beliau merujukkan bahwa kunianya beliau adalah Abu Sa'ad. Abu Sa'ad bin Abi Fadalah. Al Ansari Al Harithi. Al Ansari Al Harithi. Ani nama beliau disebutkan oleh Al Misi dalam kitabnya Tahdibul Kamal. Ya, ini Al Misi ini gurunya Zahabi dan Ibnu Kathir. Gurunya Zahabi dan Ibnu Kathir. Beliau seorang ulama ahli al-jarh wa ta'dil. -ta Pada masanya beliau menulis kitab Tahdhibul Kamal semua rawi-rawi yang ada di dalam ya kutubus Sittah, itu beliau sebutkan di dalam kitab ini ya semua rawi yang ada dalam kutubus sitah semuanya dicantumkan di dalam kitab ini Taib. beliau sebutkan bahwasanya sahabat Abu Sa'id bin Abi Fadalah ini kuniahnya yang benar kata beliau adalah Abu Sa'ad Abu Sa'ad bin Abi Fadalah al ansari al harithi beliau berasal dari bani haritha dan bani haritha ini bani haritha ini termasuk dari kalangan penduduk madinah makanya dinisbahkan ke al ansari dinisbahkan kepada kaum ansar kaum ansar ini adalah penduduk madinah gelar bagi mereka karena mereka ini yang menolong rasulullah saw ketika Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan hijrah ke negeri Madinah. Ya, jadi beliau ini berasal dari kota Madinah. Ya, berasal dari Bani Bani Harithah dan Bani Harithah ini bagian dari kaum Mansor yang merupakan penduduk kota Madinah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Nabil Bar Al-Andalusi rahimahullah dalam kitabnya Al-Istia'ab pada jilid 4 halaman 1668. Kata beliau, lahu sohbatun Abu Sa'ad ini katanya memiliki persahabatan. yakni dengan Nabi SAW. Artinya beliau adalah sahabat. Ya. Yu'addu ahli madinati. Dianggap termasuk dalam penduduk Madinah termasuk penduduk Madinah. Baik, <tuh> <tuh> kemudian apa adanya dinukilkan oleh sebagian di antara ulama kita, seperti Ibn -Sakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq bahwasanya sahabat Abu Sa'ad al harithi Abu Sa'ad bin Nabi Fadhal ini katanya Qadimal al-Syamah, datang ke negeri Syam wa syahidal futuha biha dan beliau menghadiri ya peristiwa Fathu Syam yaitu apa namanya penaklukan negeri Syam jadi beliau hadir dalam peristiwa besar tersebut ya dan ketika beliau di tengah-tengah jihad ya beliau diingatkan oleh sebagian orang apakah dia akan kembali ke kampung halamannya atau tidak dia katakanlah arji saya tidak akan kembali ya hatta amut sampai saya katanya mati saya tidak mau kembali ya karena cita-cita saya tujuan saya ini keluar meninggalkan kota Madinah adalah ingin berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keumuman para sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia-manusia pemberani, orang-orang yang mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada kisah yang sangat menarik dalam penaklukan negeri Syam, Persia. Waktu itu terjadi perang antara kaum muslimin dengan bangsa Persia. <tuh> Panglima perang ketika itu adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengirim seorang bawahannya, seorang sahabat yang pemberani namanya Rib'i ibnu Amir. Rib'i bin Amir. Dia kirim untuk menghadapi, menghadap ke Raja Panya, Raja Tustar ketika itu. Dan juga Panglima perangnya dikenal dengan Rustum. Ketika dia sampai di istananya, Raja Persia ini, dia naik kuda masuk langsung ke hadapan rajanya. Ya, baru masuk istana, dia sudah di dimarah-marahi sama pasukan. Ya, katanya saya datang atas panggilan kalian. Saya datang ke sini, kalian yang panggil saya. Kalau kalian butuh saya, saya akan masuk. Kalau tidak, saya pulang. Akhirnya mereka mengalah ya. Kemudian, ya, beliau naik kuda terus sampai masuk ke dalam istana di depannya raja. Ya, penuh dengan permadani, karpet yang mahal-mahal ya. Beliau masih terus naik kuda dimarahi sama pengawal raja ketika itu ya kemudian beliau langsung lompat dari kudanya dan dia tancapkan tombaknya di permadani raja kemudian pengawal-pengawal ini akhirnya emosi mau pukul ya mau kasih pelajaran ya tapi raja persia ketika itu katanya jangan biarkan dia bicara biarkan dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan Perhatikan ya, para sahabat, dahulu itu luar biasa ya, keberaniannya. Orangnya tidak manut-manut ya, geng. Ya, tidak begitu, sahabat itu orangnya tegap ya, pemberani, tidak takut sama orang kafir. Apa yang dia katakan, dia katakan, ya, kami dahulu ini adalah bangsa yang hina, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya Islam. Kami dahulu ada kaum yang takut mati, tapi hari ini kami adalah kaum yang mencari mati. Silakan kalian pilih, mau perang atau kalian mau bayar jizya. Ada dua pilihan bagi kalian. Ya, jadi waktu itu dakwah dihalangi oleh kerajaan Persia tidak boleh ada dakwah Islam yang masuk ke apa kerajaan Persia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ya berikan pelajaran kepada kerajaan apa Persia ini. Jadi para sahabatnya Rasulullah SAW dahulu seperti itu ya, masya Allah ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya kota Madinah, ya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada mereka cari melainkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> seperti sahabat ini, sahabat Abu Sa'ad bin Abi Fadalah ini. Baik. Beliau tidak mau pulang. Ada yang ingatkan, tidak pulang-pulang. Kayak tidak. Saya tidak akan pulang sampai saya mati. Ya. Masya Allah ya. Itu para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hari yang sekalian yang kami muliakan, saya berusaha mencari tahun wafatnya beliau akan tetapi saya tidak dapati ya para ulama yang mencatat biografinya beliau juga tidak menjelaskan tahun berapa beliau meninggal dunia. Wallahu ala Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi di sini kata sahabat Abu Sa'ad ini atau Abu Sa'id ini qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Idzatama Allahul awalina wal akhirina Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama dan orang-orang belakangan artinya seluruh manusia dikumpulkan ya seluruh makhluk dikumpulkan yaumil kiamah, pada hari kiamat liyaumin la raiba pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya nada munadin maka memanggillah ya sang pemanggil ada orang yang memanggil apakah malaikat atau mungkin di sini adalah Allah subhanahu taala sendiri Wallahu alam <tuh> tapi yang memanggil itu berkata mengkana asroka lillahi ahadan barang siapa yang menyakutukan ya melakukan syirik menyakutukan seseorang di dalam amalannya kepada Allah falyatlub maka hendaknya dia mencari pahalanya dari sisi orang itu ya dari sisi manusia dari sisi jin ya dari sisi apanya pohon yang dikeramatkan orang soleh yang dikultuskan Fa inna allaha agna an syirki. Karena sesungguhnya Allah adalah sekutu yang paling kaya dari kesyirikan. Dari penyekutuan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Ya, tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang mereka sembah. Ya, atau yang mereka cari perhatiannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya akan ada hari pengadilan. Akan ada hari hisab jamaah sekalian. Setiap orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu taala. Akan dihisab batinnya, niat-niatnya dan juga lahiriahnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari itu jamaah sekalian, hari yang sangat mengerikan di mana Allah Subhanahu wa taala marah dengan semarah-marahnya tidak pernah Allah marah seperti itu sebelumnya. Neraka Jahannam ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya satu mil di atas kepala kita. Setiap orang mandi keringat jamaah sekalian sampai ada yang keringatnya, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke lehernya jamaah sekalian. Bahkan ada orang yang hampir ditenggelamkan oleh keringatnya sampai di mulutnya. Pada hari itulah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala marah ia memanggil orang-orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya orang yang melakukan kesyirikan apakah syirik akbar ataukah syirik kecil jemaah sekalian semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini hari yang mengerikan jemaah sekalian hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala Nanya kita bertaubat, kita sesali apa yang telah berlalu dari syirik-syirik kecil yang pernah kita lakukan. Entah itu ria ataukah sumah, sumah kita beramal karena ingin didengar, ria karena kita ingin dilihat oleh manusia. Kemudian Nabi SAW juga jelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pemilik alam semesta ini, pemilik seluruh makhluk jamaah sekalian, tidak butuh kepada sekutu. Tidak butuh kepada siapapun di antara makhluknya. Oleh karena itu, jamaah sekalian hendaknya kita senantiasa menghadapkan harapan kita, senantiasa mencari ridho dan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari perhatian dan wajah manusia, bukan mencari ya dunia manusia, akan tetapi yang kita cari adalah ridho dan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jamaah sekalian, diriwatkan oleh at dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-3154 yang menama di dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4203 Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-15838 15838, 15838 dan juga 17.888. Ibnu Himban juga meriatkan hadis ini dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-404 dan 7345. Tabrani dalam kitabnya Al Mu'jamul Kabir atau Tabrani dalam kitabnya Al Mu'jamul Kabir pada nomor hadis yang ke-778. Kemudian Al-Bayhaqi dalam kitabnya Su'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6398. Kemudian Ad-Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna wal Asma pada nomor hadis yang ke-2009. Abu Nuaim dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah pada nomor hadis yang ke-6820 dan hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian poin yang keempat dan terakhir jamaah sekalian, yaitu faida-faida yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama kita nukilkan dari Syarafuddin at Dari seorang ulama yang bernama Syarafuddin At-Tibi rahimahullah. Beliau katakan dalam kitabnya Al-Kashif, Al-Kashif al ikis sunan atau singkat saja Al-Kashif pada jilid 11 salaman 3371 kata beliau rahimahullahu ta'ala jama'allahu al-khalqa la min husuli kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluknya pada suatu hari yang pasti terjadi. Ini keyakinan ahli sunnah. ya, Bahkan keyakinan kaum muslimin. Wala fi wuku ihi. Tidak ada seorang pun yang ragu tentang terjadinya. Litu jasa kullu nafsim bima kasabat agar diberikan balasan terhadap setiap jiwa pada sesuatu yang dia kerjakan, yakni ketika di dunia. Jadi kita dicipta di dunia ini jamaah sekalian bukan hanya dicipta sekedar seperti halnya apanya binatang-binatang ya yang tidak memiliki akal ini. Kita dicipta jamaah sekalian karena ada tujuan. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wal insa illa Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Supaya nanti jamaah sekalian ketika kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan dia mati jemaah sekalian berubah nanti jadi tanah. Kecuali mereka yang pernah mendolimi saudaranya. Dia tanduk saudaranya misalnya nanti dia akan ditanduk juga. Setelah itu berubah menjadi tanah. Kalau kita jemaah sekalian tidak. Entah kita ke surga setelah itu atau entah kita ke neraka naudzubillah. Ya, Ayat yang berikutnya. <coughs> Ayat yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala. Al-Qarafi dalam kitabnya Adz-Dzakirah pada jilid 13 halaman 251 kata beliau rahimahullahu arya huwa iqaul qurbati Ria itu kata beliau adalah melakukan pendekatan diri, yakni ibadah. Yuk sodubihan nasu yang diinginkan dengannya manusia. Artinya diinginkan perhatian manusia. Ya. Falaria fi gairi kurbatin kata jamuli bil libasi wa jadi kata beliau tidak ada ria pada sesuatu yang bukan kurbah pendekatan diri, bukan ibadah. Katanya melibil libas seperti misalnya ya mem, apa, memperindah diri dengan pakaian. Orang pakai pakaian yang indah itu bukan ria. Karena menggunakan pakaian adalah perkara apanya kebiasaan manusia manusia senang ya, pakaiannya indah, itu bukan ibadah. Paham ya? Wanahwihi dan selainnya. Orang senang pakai motor yang indah, senang pakai mobil yang indah, ya senang punya rumah yang indah, itu bukan ria. Ya? Baik. La ria afihi maka tidak ada ria di dalamnya kata beliau. Ya, wa iradatu ghairin dan juga kata beliau ya yeah, menginginkan selain manusia di dalam kurbah dalam pendekatan diri kita dalam ibadah kita bukan ria, laisa riaan, bukan ria. Kaman haja liat tajiroh, seperti orang yang pergi haji untuk berdagang di sana. Itu boleh. Jadi boleh kita pergi haji sekaligus berdagang di sana, tapi jangan dagang rokok. Seperti jamaah haji kita ini, naudzubillah ya, membawa barang haram ke negeri Mekah. Dia kira bahwasanya dosa yang ada di sana sama ringannya ketika di di, di, apanya, di Indonesia. Ini ketika saya kuliah di, di Saudi, sudah ma'ruf itu. Orang-orang yang kita ini ya mungkin karena tidak mengerti harapnya rokok. Yang dia bawa apa? Kalau bukan ikan, untuk dia makan di sana rokok. Ya, itu isi tasnya begitu. Jadi... <laughs> Mereka bawa rokok ke sana, ya Jadi kalau kita ke sana, jemaah sekalian, ya mau berdagang, berdaganglah sesuatu yang halal. Jangan berdagang dengan sesuatu yang haram. Ya, bawa rokok, nah, ya, apakah mungkin ada juga yang bawa barang-barang haram yang lainnya, na'udzubillah. Ya. ini perkara yang sangat dilarang ketika kita berada di tanah haram, jemaah sekalian. Tapi dan yang berikutnya. Masih dari Al-Qurafi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Dhaqirah. Setelah ucapannya tadi, kata beliau, kata Al-Qurafi, Innahu haramun sesungguhnya dosa ria itu adalah haram. Muhasilun lil ismi melahirkan apanya dosa. Wa li thawabil ibadah dan membatalkan pahala ibadah. Yang ini menghancurkan ya pahala ibadah kita. Ya. Yeah. Jadi dosa ria yang kita lakukan jamaah sekalian itu bukan apanya perkara yang ringan ya. Pertama kita sudah melakukan hal yang haram. Dan ini adalah dosa, ini yang kedua. Kemudian dia adalah pembatal amalan ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang kita dapat kecuali capek jemaah sekalian. Ya. Kira-kira kalau ada di antara kita bekerja satu hari, kerja ya pekerjaan yang berat, janganlah saya se seumur hidup. Satu hari saja kita kerja, dari pagi sampai malam kita kerja, kemudian tidak digaji. Pasti semua orang di antara kita ini protes. Ya, apalagi kalau pekerjaannya sangat berat ya. Bagaimana lagi jamaah sekalian orang seumur hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ya, sementara kehidupannya penuh dengan riak jamaah sekalian, banyak ibadah-ibadahnya dihancurkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak dosanya jemaah sekalian. Boleh jadi dia akan dibuang ke dalam neraka jemaah sekalian. Apa kira-kira yang bisa kita rasakan dari ibadah yang kita lakukan seperti ini ketika dimasuki oleh riak jemaah sekalian? Ya. Oleh karena itu Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dosa riya ini menimpa pada umatnya Baik. Faidah yang berikutnya. Kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ibnul Malak Al-Hanafi rahimahullah melalui kitabnya Syarhul Masabih pada jilid 1 halaman 54 kata beliau kila dikatakan oleh sebagian diantara ulama fi dalilun ala annahu la tajusul bi Di dalam hadis ini terdapat Daniel yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya dalam aparnya kurban dengan tujuh bagian idza kana fiha Syarikatul lahmin apabila di dalamnya ada ya uh, daging apadanya kesyirikan ya wa annahu la yaju su'a aklu dhabihatin dukirallahu dukir 'alaiha ismullah wa ghairu dan bahwa tidak boleh memakan daging yang disebutkan padanya nama selain Allah dan selainnya ya jadi tidak boleh kita makan daging yang seperti ini ya disebut nama padanya orang mati misalnya atau ini untuk orang mati ini untuk ya wali fulan ini untuk nabi ini untuk bapak saya ini untuk ibu saya ini untuk orang apanya rohnya nenek moyang saya nah, ini daging-daging yang seperti ini jamaah sekalian itu tidak boleh kita makan karena ini adalah daging kesyirikan. Baik, kita pilih dulu faedahnya. Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ibnu ya Ibnu Hubairah Ibn Syaibani rahimahullah. Di dalam kitabnya yang berjudul Alif Sah. Pada jilid 8 halaman 181. Kata beliau, Fi hadal hadithi minal fiqh. Di dalam hadith ini terdapat fikih, terdapat pelajaran. Ablagu tashdidi fi amri shirki. ancaman yang paling keras adalah dalam perkara kesyirikan. Bi'ab lagi, lutfin Dengan penyampaian yang paling halus dalam ucapan. Jadi Nabi mengungkapkannya, ancaman ini dengan ungkapan yang paling halus. Ya. Wadhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala harma ayyusrakabih. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kesyirikan kepadanya. Ya. faida as ahadun min abidihi apabila dipersekutukan seorang hamba bersama dengan Allah tanasaha subhanahu wa maka Allah menyucikan diri dari kesyirikan itu nutqan dalam bentuk ucapan seperti dalam hadis ini kama tanasaha subhanahu hakikatan sebagaimana halnya Allah menyucikan diri dari kesyirikan pada hakikatnya. Jadi kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu taala berlepas diri menyucikan diri dari kesyirikan. Orang ini disuruh pergi ke orang-orang yang pernah dia pamer di hadapannya. Ke sana kau, cari di sana. Cari manfaat dari mereka. Cari keselamatan dari mereka. Apakah mereka menyelamatkanmu? Ya. Ani jadi ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan jemaah sekalian ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hambanya yang berbuat kesyirikan tersebut, berbuat riak. Ya, di saat kita butuh jemaah sekalian, saat-saat kita butuh terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ternyata saat itu pula kita di disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala idhabu pergi kalian semua ya sama kalau bapak kita marah ya marah semua kepada anak-anaknya padahal kita hari itu sangat butuh ya kasih sayangnya kita diusir semua ya bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala Faidah yang berikutnya masih kita nukilkan dari Ibnu Hubairah Syaibani rahimahullah masih dalam kitabnya al Sah pada jilid 8 halaman 182 kata beliau wallahu subhanahu wa ta'ala khalikul quwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala kekuatan ghairu ila syarikati ghairi tidak butuh kepada persekutuan selainnya. Ya, jadi Allah tidak butuh bersekutu, bersekongkol, ya. Kerjasama tidak butuh. Ya. bahwa subhanahu agna syuraka'i anisy-syirki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sekutu yang paling ya tidak butuh kepada sekutu ya Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluk yang dipersekutukan oleh manusia ya saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi nasihat bagi kita semuanya Termasuk diri kami pribadi dan juga teman-teman yang hadir di majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua untuk melakukan semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Allah, ورحمه الله وبركاته